Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Hari ni kita nak share dengan korang pokok keladi. Okey. Hari ni kita nak share pokok keladi. Nampak pokok keladi oranye. Pokok keladi oranye ni susah tau nak jumpa korang. Ini pun last. Tinggal dua aja saya beli dekat kedai. Laman Tok Muda. Laman Tok Muda ni bagus. Kita beli, dia akan hantar gambar dekat kita. Lepas tu kita tinggal pilih kita nak pokok apa. Dia akan hantar ke rumah. Saya tak payah susah-susah nak pergi kedai bunga beli bunga, sebab saya tiap-tiap minggu mesti akan beli bunga, beli pokok bunga. Kalau banyak anaknya, siapa yang berminat, saya jual macam tu. Tengok, susah nak cari pokok keladi warna orange. Orange tau ni, bukan merah, orange. Dah lebat dah. Nampak? Saya memang peminat pokok keladi. Yang ni, alhamdulillah dah makin besar, dah makin rimbun. Nampak? Yang ni pun unik juga. Susah nak jumpa. Saya tengah cari pokok keladi warna hitam. Warna hitam memang susah nak dapat. Pokok keladi. Dan ini. Nanti kejap lagi kita tukar pasu. Nanti saya ajar korang macam mana kita nak tukar pasu dan tanah apa yang sesuai kita nak tukar. Dia dah besar. Hari tu saya beli kecil je. Kecil je. Sekarang dah cepat membesar, nampak. Warnanya pun unik. Warna merah, ada corak-corak. Hijau sikit. Dia punya urat tu warna hijau. Dia punya daun warna merah, nampak. Siapa peminat keladi kat sini, like dan komen video saya di bawah. Jangan lupa tonton video saya sampai habis dan subscribe channel saya. Hari ini kita kongsi pasal pokok keladi. Ni keladi comel, dia tak akan membesar tau. Dia tak akan membesar. Dia kecil macam ni je. Kalau saya, saya panggil dia keladi baby. Komen di bawah apa nama pokok ni. Saya panggil pokok keladi baby sebab dia kecil, lepas tu rimbun sangat. Dah gemuk. Saya dah ada dalam dia punya anak, sebab saya tak suka taruh pasu besar sangat. Saya suka taruh pasu paling besar pun pasu macam ni. Ada jugalah, tapi tu jenis yang merimbun banyak, pokok lain. Kalau pokok keladi paling besar pun macam ni. Saya tak suka guna pasu besar-besar sangat. Tapi kalau dia semakin besar, semakin gemuk, baru saya tanam ke pot yang besar sikit. Macam ni. Ni keladi hutan. Tahu nama keladi apa? Ni keladi hutan. Lebih besar dari saya, guys. Nampak? Lebih besar dari saya, guys. Nampak? Dulu masa saya beli ni, kecil je. Sebab saya ikut urutan. Mula-mula saya beli dekat pot yang sedang macam ni. Besar dia macam ni je. Lepas tu, saya tukar pot. Saya tak terus tukar ke pot besar macam ni. Masa saya beli tu pot kecil, pot sedang, lepas tu ni pot yang paling besar saya guna. Kalau keladinya dah besar macam ni, saya akan tukar pot yang besar lagi. Nanti kalau dia besar lagi, saya baru tukar pot yang besar lagi dari yang ni. Sebab saya tak suka terus tukar dia ke pot yang besar. Takut nanti dia terkejut. Lepas tu dia akan busuk akar. Lepas tu ada satu saya nak share dekat korang kat sini. Kalau keladi korang tiba-tiba dah botak. Tahu ada ke tak ada? Ada pun mungkin dah tender.
dia dah botak, lepas tu dia layu. Tapi kalau keladi hutan macam ni, keladi hutan macam ni dia tak akan botak. Dia memang macam ni, dia akan tumbuh pun tak banyak, dalam 3 batang, 4 batang. Lepas tu nanti dia akan layu yang satu ni, lepas tu dia akan tumbuh lagi batang yang baru, macam tu. Lepas tu saya pakai tanah dia, tanah sabut kelapa, sekam padi dengan tanah. Lepas tu saya letak dekat tempat yang redup-redup je. Pokok dekat rumah saya ni banyaknya pokok yang kat tempat redup sahaja. Tempat redup. Lepas tu bila tempat redup, kita tak perlu siram air banyak. Just kita rasa tanah dia kering, baru kita siram. Kalau tanahnya basah, kita tak perlu siram. Nanti dia akan busuk akar juga. Okay. Lepas tu ada satu lagi. Macam ni. Nampak? Cantik tak kurang? Maknanya yang busuk tu kita potong, kita buang. Biar pembesaran yang lain senang dia nak membesar. Kalau yang ni, keladi ni susah sangat nak bela. Sebab dia pakai sepenuhnya, nampak dia macam nampak dia punya material tanah tu, dia macam pakai organik, dia pakai macam dari daun-daun kering. Lepas tu dia pakai sabut kelapa sepenuhnya, dia tak pakai tanah kalau yang ni. Sebab yang ni bila pakai tanah, dia lambat membesar. Lepas tu cepat busuk akar, dia takkan tumbuh. Nampak saya dah tumbuh lagi anak dia yang baru. Dah besar. Ni pun nanti saya nak tukar pot juga. Tapi saya pakai media sabut kelapa je. Sebab saya tak ada daun-daun kering. Kalau ada daun kering tu, kita rendam tau. Dah ada daun kering, kita rendam selama seminggu. Lepas tu kita boleh buat tanam pokok ni. Pokok ni memang tak boleh sepenuhnya tanah. Nampak? Pokok keladi juga ni, dia tak boleh sepenuhnya tanah juga. Sebab dia senang busuk akar. Lepas tu kita tak perlu kerap siram dia. Dah kering, betul-betul kering tanah dia, baru kita siram. Sebab dia tak suka lembap. Bila lembap, dia akan busuk akar. Okay, itu saya nak share dekat sini korang pasal pokok keladi. Okay, jangan lupa like, komen dan subscribe video saya, Aisyah Bunga. Siapa yang dah subscribe, saya terima kasih. Siapa yang menonton video saya, saya ucapkan terima kasih dan sokong saya. Alhamdulillah. Okay. Saya suka share dekat sini pasal pokok-pokok, share pasal tanah-tanah. Korang nanti senang tutup video saya sampai habis tau. Nanti korang boleh belajar tentang penjagaan pokok keladi, macam-macam pokok yang saya share dekat dalam video ni. Dengan saya punya cara, Aisyah Bunga. Cara saya tak susah sangat, senang je. Baja pun saya dalam sebulan sekali atau 3 minggu sekali. Tengok pada pembesaran pokok. Kalau pokok tu makin besar, sebulan sekali. Kalau pokok tu tak besar-besar, 3 minggu sekali. Macam tu. Okey. Terima kasih kerana sudi menonton video saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe video saya. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.